ketemu lagi dengan Eyang dan Oma yang hari ini spesial mau memanen kubis. Ya, tepatnya ini kubis-kubis baby kubis karena bentuknya yang kecil tidak seperti yang dilihat kita di pasar-pasar yang besar. Tapi ini termasuk kita bilangnya baby kubis. Oke, kita mulai ya Eyang. Kita mau panen-panen dulu sahabat, lihat ya. Dan ini ditanam di polybag. Jadi hasilnya memang baby kubis. Oke, kita potong ya sahabat ya. Ini sebelum potong nih, kelihatannya kalau tandanya tua ini sudah keras ini, sudah keras. Kalau masih empuk berarti dia masih muda, masih belum terisi semuanya. Jadi usia tanamnya 1 sampai 80 hari ya Yang ya. Iya. Oke, 3 bulan. Aja, nah, kita memulai dengan memotong kubis-kubis yang tua dulu, kita ambil. Kita tanam aja dulu cepat. Yang harus kita panen, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi seneng-seneng sama sahabat semuanya. Ini yang tua-tua ini bisa kita olah jadi gudeg atau bisa juga ditumis buat hijau-hijaunya di gudeg itu. Biasanya gudeg atau lodeh gudeg itu biasanya dicampur sama, kalau di Jawa Barat bilangnya rompesan itu, jadi rompesan dari kol itu. Kalau di tempat lain apa, ayo? Oke, seperti kita ketahui, kita di sini pernah panen nanas, pernah panen terong, pernah panen selada di ruangan yang seadanya ini seperti terlihat di gambar. Hanya sebesar ini, ya sekarang sudah di lantai, dulu masih belum. Jadi ini untuk kegiatan kita-kita Eyang dan Oma di rumah. Betul. Ya. Terus ini banyak sekali. Oke ya. Gimana nggak suka? Ini masih ada, kita potong lagi dan nanti mau Oma masak apa ya? Masak gudeg dulu. Oke. Alhamdulillah hari ini kita panen baby kubis sudah selesai. Nah nanti bakalan kita mau ada panen jambu, ada anggur nih. Wah, enak, enak. Di sini ada pohon pisang juga yang nanti akan berbuah dan kita akan panen juga. Iya. Ini jeruk purut dan anggur Brasil. Nah, nanti tunggu yang Oma juga mau panen anggur Brasil. Sekarang lagi di kebun ya, cepat berbuah. Sahabatku, hari ini kita panen baby kubisnya udah. Nah, yang kemarin itu kita panen ada nanas. Kemarin nanas yang udah kuning-kuning dari kebun rooftopnya Oma dan Eyang. Gini nih, yuk kita panen yuk. Ada terong. Semangat untuk menjadi petani rumahan ya, memanfaatkan ruang yang ada. Yes, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.